Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat vlog tentang bagaimana seharusnya santri dan pesantren berperan untuk perdamaian di Indonesia. Bagi saya sih, santri itu sangat penting dalam perdamaian di Indonesia. Mengapa? Karena pondok pesantren di Indonesia itu mendidik santrinya dengan mandiri dan mendapatkan pendidikan formal dan non-formal, sehingga santri menjadi kunci utama suksesnya pondok pesantren dalam menjalankan misi dan misi pondok pesantren itu. Alhasil, banyak sekali hasil santri yang didapat dari pendidikan ini. Seperti Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Wahab Hasbullah, dan lain-lain. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Allahumma fiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.